Assalamualaikum. Ikutin Lang Umi. Vlog kita mau ke Penajam, acara di Penajam. Mau ke Penajam Pasir Utara. Nanti kita mau nyebrang pakai peri, guys. Ikutin kita terus ya. Let's go. Let's go. Kakak Mbak. Sekarang kita lagi ada di peri penyeberangan menuju Penajam Pasir Utara. Kita nyebrang sekitar kurang lebih 30 menit. Coba lihat. Mariam gak bisa lihat, guys. Jadi harus naik di atas bangku. Biar bisa lihat suasana di luar. Ini area ruang tunggunya. Jadi kalau kita naik peri, biasanya kita tuh diarahin buat turun dari mobil, terus kita harus nunggu di sini, guys. Fatih sama Abi tuh. Fatih lagi melongo karena dia tadi tidur di mobil. Aku juga tidur tadi di mobil. Nih, di belakang ada kantinnya juga, terus ada toiletnya juga. Bersih sih dan nyaman. Ini area belakangnya tuh mobil kita di bawah. Dan itu ada speed, guys. Ini ada speed nih. Lucu banget. Happy gak ngerasain naik ferry, Kak? Hah? Seneng gak ngerasain naik ferry? Seneng, tapi lebih seneng kalau nginap. Jadi kalau nginap, nginap di mana? Nginap di ferry-nya. Nanti insya Allah ya, kalau ke Surabaya kita coba ikut Dharma Ferry. Wow. Ini area toiletnya tuh bagus banget ya, bersih. Sih. Itu apa nih? Hah? Itu kayak mercusuar gitu ya, kalau gak salah. Ada tempat wudhu juga. Dadah dulu kapalnya. Itu kapalnya sana, dadah. Dadah.
Ini kita udah sampai di depan Pantai Istana Amal. Ini kita masih di parkiran karena si Abi tadi baru ke dalam mau booking dulu karena kita belum booking, guys. Jadi kalau booking itu kita nggak boleh masuk ke dalam parkiran sana dan kita harus parkir di luar sini dulu nih. Nah, terus tadi Abi jalan kaki masuk ke dalam sana. Nanti kalau udah booking kita boleh parkir di dalam sana di dekat hotelnya. Ayo, bersabarlah. Kangen aku jalan.